cerita sesuatu sama kalian semua. Jadi gini, ada seorang kakek sama cucu satu rumah. Nah, jadi satu rumah itu kakek sama cucu ini berduaan aja. Nah, jadi kakeknya ini sakit, sedang sakit kan. Jadi sedang sakit, terbaring gini. Nah, jadi cucunya ini pagi, bangun pagi mau kerja, berangkat kerja kan. Nah, jadi mau berangkat kerja, pamit sama kakek ini. Kakek, saya mau berangkat kerja, kata kakeknya. Nanti dulu berangkat kerjanya. Kenapa kakek? Aku ini lagi sakit, belikan obat dulu di warung. Nah, lalu cucunya ini berangkat. Berangkat ke warung. Cil, beli obat. Obat panas. Beli obat nih, beli obat set, paracetamol kan, set, beli obat. Kakek ini ngomong, aduh cu, kenapa belikan obat yang pahit ini, coba belikan obat yang manis-manis sedikit katanya. Kata yang cucu ngomong, wah gak ada lagi yang manis-manis, sirup aja yang manis lagi katanya kan. Terserahmu lah, yang penting enak, aku sudah tenggorokan suku sudah sakit, kamu belikan obat yang pahit-pahit begini katanya. Sudah berangkat lagi cucunya, tret lagi berangkat ke warung. Cil, beli sirup, sirup anu apa namanya yang panas, kakek itu panas di rumah, ambil sirup, balik lagi ke rumah. Nih kakek, ku taruh di sini ya, di atas meja. Cucunya berangkat pamit, pul anu kerja dia, tret kerja. Ini cucunya kerja kan, cucunya kerja ini. Nah, kakek itu bangun dengan tertitih-titih dengan apa ya? Nih, ku contohin nih. Nih kakek ini bangun nih ya. Bangun. Ngambil obat. Obat sirup tadi kan? Ambil obat sirup. Nah. Lalu kakek mau minum. Nah, kakek mau minum nih. Lihat nih reaksinya ya. Kakek ini kan masih bisa baca. Masih matanya masih bisa lihat gitu kan. Nah, kakek baca aturan pakainya. Tiga kali sehari sebelum minum kocok dulu. Nah, kakek ini salah paham. Kira kocok apa? Harusnya kan kocok sirup. Nah, kakek ngocok dulu dia. Begini nih kakeknya, ngocok begitu dia. Kakek itu salah paham, langsung dia ngocok terus. Habis ngocok terus, terbantai dia kakek itu. Ah, kelengar begitu kan? Nah, siang cucunya istirahat. Ted, assalamualaikum, kai. Pulang dia kan. Lihat kakinya terdampar, kaget dia kan. Kakek, kenapa kakek? Bodoh kamu itu, kenapa kamu belikan sirup aku katanya. Loh, kakek kan mau yang manis-manis katanya kan. Aduh, aturan pakaian itu yang susah betul, aku yang gak kuat katanya. Loh, kayak apa aturan pakaiannya kakek? Ini, kamu baca ini nah. Tiga kali sehari, betul kan? Sebelum minum, kocok dulu. Loh, itu kakek kocok botolnya. Bukan, kakek gak ngocok botolnya. Kakek mau ngocok burung saya, kata kakek. Oh.